Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Seratus ribu, 150.000, 170.000. Ah, masa sih? Coba aku hitung ulang lagi. Aduh, 100.000, 150.000, 170.000. Ah, hanya segini. Aduh, yang benar. Aduh, aku sedih sekali tahun ini. Kenapa berkat tahun ini sedikit sekali ya? Tahun lalu bisa mencapai 300 ribu. 2 tahun lalu juga 370 ribu. Aduh, tahun ini kok sedikit sekali ya? Angpauku. Aduh. Halo Bintang, kamu kok terlihat sedih dan murung begitu sambil memegang uang angpau? Ada apa gerangan Bintang? Ini kak, aku merasa sedih. Tahun ini cuma sedikit sekali nih uangnya yang aku terima angpaunya. Kenapa ya kakak? Apakah karena aku kalau ke sekolah minggu hanya main-main saja ya? Atau karena aku dengar renungannya atau berdoanya juga kurang sungguh-sungguh ya? Atau mungkin aku juga kurang membantu papa dan mama? Jadi Tuhan kasih sedikit aku berkatnya. Masa sih? Sedih sekali. Kamu bilang itu sedikit. Coba deh kakak bantu hitung ya. Selain kamu dapat angpau, kamu juga punya mata nih, ada dua mata. Kamu juga punya hidung, ada hidungnya. Kamu juga punya mulut, anggota tubuhnya lengkap. Dan kamu punya rumah. Lalu ada makanan juga di rumah. Lalu kamu bisa makan pakai nambah lagi. Tinggal bilang saja sama ibu. Lalu kamu sudah bersekolah. Dan kamu punya banyak teman juga. Wah, banyak kok Bintang. Stop, Kak. Bukan berkat yang seperti itu, Kak, yang aku mau. Jadi maksudmu berkat itu hanya berupa uang? Yang kakak tadi sebut itu bukan berkat semua. Nah, Bintang, kamu pilih yang mana? Kamu punya uang yang banyak, tapi kamu harus dirawat di rumah sakit. Atau kamu punya uang sedikit, tapi sehat dan gembira. Gimana Bintang? Gitu. Iya juga sih kak. Iya kak. Iya Bintang. Aku sering sadari. Ya Tuhan sudah memberikan berkat berupa kebutuhan yang sudah ada dalam diri kita. Oke. Bukan cuma keinginan kita semata saja ya. Oke, baik kak, terima kasih ya sudah mengingatkan. Oke, aku akan lebih senang lagi, aku lebih bersyukur lagi ya. Oke. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang Bintang kan? Nah adik-adik, kalau adik-adik jadi Bintang, adik-adik apakah tetap selalu bersyukur dengan apa yang sudah
Anda dan kita sudah terima. Nah, coba adik-adik ingat dan coba adik-adik hitung berkat apa saja sih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua dari sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai masa depan nanti. Pasti sangat tidak terhitung ya jumlahnya. Nah adik-adik, sekarang kita perlu mengingat semua berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita bisa tuliskan di dalam hati kita ataupun di dalam kertas. Oke, nah sekarang mari kita berdoa bersama adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan menceritakan berkat-Mu setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian renungan harian sekolah Minggu Liling Kecil hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.